Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alki Channel, kondisi simpang SKA menuju ke arah Panam. Jalanan padat, guys. Di sore hari, hari Jumat, tanggal 1 April 2022 pukul 16.47 sore hari. Hari ini hari Jumat, menjelang sebagian masyarakat besok sudah berpuasa. Yang versi pemerintah masih menunggu, guys, apakah besok atau hari Sabtu, hari Ahad. Jalanan ramai, lumayan penumpukan kendaraan, baik yang di sebelah sana, guys, lampu merah, guys. Jadi lumayan ramai nih simpang SKA. Begitu juga yang ada di mall, parkiran mall SKA, motor sangat padat. Mungkin besok sebagian sudah puasa, guys, jadi butuh hiburan, mungkin belanja dan sebagainya. Kita menuju jalan pulang ke arah simpang Cipta Karya nanti. Tetapi kita tidak melewati lurus, ya. Saya takutnya nanti biasanya simpang bundaran macet, guys, yang di depan, guys, menjelang jalan SM Amin. Jadi kita akan melewati jalan Raja Wali Sakti. Kita akan melewati jalan Raja Wali Sakti untuk pulang ke jalan Cipta Karya, guys. Ini posisinya di jalan Nangka Ujung, ya, guys. Jalan Nangka Ujung. Masih ramai, guys. Posisi jalan ini dua arah, arah ke Panam dan arah ke Jalan Sudirman. Ramai, lancar, alhamdulillah. Kecepatan 35 km/jam nih, guys. Jadi nggak bisa cepat karena memang jalanan ramai, guys. Di depan sekitar 100-an meter kita akan belok kiri menggunakan jalan alternatif mau ke arah Panam. Karena biasanya jam-jam segini di depan sana itu di bundaran Songket itu macet, guys, karena truk-truk besar melewati sana juga. Jadi kita belok di depan ini melewati jalan Raja Wali Sakti. Kita sudah masuk Raja Wali Sakti, guys. Ini jalan alternatif tembus ke Panam atau ke Jalan HR Subrantas sebelum simpang Tabek Gadang. Sekarang pukul 16.50 sore. Jalanan ini jalanan yang sering dilewati oleh masyarakat untuk mengarah melalui jalan Raja Wali Sakti, ya, guys. Jalan ini lumayan belum terlalu banyak rumah-rumah karena ini jalan alternatif. Jadi masih banyak lahan-lahan kosong di kanan kirinya di awal-awal ini, guys. Tapi jalanan ini adalah jalan yang sangat populer bagi masyarakat yang menghindari macet yang berada di jalan SM Amin, ya, guys. Di sebelah kanan jalan ini ada Rumah Sakit Prima, ya.
guys, yang tinggi itu guys. Ini masuk ke Prima, ini jalan masuknya nih guys, dari sebelah kanan ini. Nah, ini guys. Nah, ini parkiran rumah sakit Prima. Sebenarnya masuknya itu dari jalan Nangka Ujung tadi guys, kalau kita lurus. Tapi sekarang kita melewati belakang supaya kita terhindar dari macet. Jalan yang ini agak bergelombang ya, karena di sini masih agak rawa, jadi lumayan bergelombang jalannya. Kondisi jalanan agak lengang dan terlalu ramai kendaraan yang dari arah depan atau dari arah belakang. Jalan Raja Wali Sakti ini jalan yang bisa menembus ke arah Arengka juga ya guys. Masih banyak lahan-lahan kosong, karena sekali lagi ini adalah jalan alternatif bagi masyarakat untuk menghindari sekali lagi kemacetan jalan raya di SM Amin tadi. Jadi suasana kalau di pagi hari ini cukup dingin ya guys, tidak panas karena masih banyak pohon-pohon di samping kanan dan kirinya. Jalan ini sebenarnya nggak jauh dari jalan SM Amin guys, ya paling ini jaraknya cuma 100 sampai 150 meter. Ya, dari jalan besar SM Amin yang dua arah. Di depan ini ada persimpangan. Kalau kita ke kanan, ini tembus ke SM Amin, guys. Nah, banyak kendaraan yang dari SM Amin masuk ke sini guys. Nah, nih, tembus ke SM Amin paling jaraknya cuma 100-an sampai 150 meter paling jauhnya guys. Jadi, kita terus lurus tetap di jalan SM Amin ini untuk tembus nanti ke arah jalan HR Subrantas atau jalan Pekanbaru Bangkinang trennya dulu guys. Ini juga ada simpang ke kiri, itu mengarah ke Arengka melalui jalan Melati kalau nggak salah guys. Kita tetap lurus terus jalan Melati Indah sebelah kiri ya guys. Nah, ini tembus ke Arengka guys, kita lurus. Lanjut guys. Oke guys, kita hampir sampai di ujung jalan Raja Wali Sakti, tembus di jalan HR Subrantas. Di depan itu kita sudah ketemui nanti jalan HR Subrantas atau Pekanbaru Bangkinang. Nah, jadi tidak ada kemacetan kalau di jalan alternatif nih guys. Walaupun dia jalannya tidak terlalu besar, tapi sangat membantu dari proses cepatnya kita sampai di arah HR Subrantas. Oke guys, kita sudah sampai di sini. Inilah jalan HR Subrantas guys. Nah, di belakang itu adalah simpang Tabek Gadang. Dan kita nanti belok di sebelah kanan tuh guys, ada jalan Cipta Karya guys namanya guys.
Oke guys, sampai di sini saja guys. Kita akan belok di jalan Cipta Karya, tapi kita U-turn dulu di depan ini guys. Oke, sampai di sini saja vlog kali ini. Update terbaru dari jalan di Pekanbaru tanggal 1 April 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.